Di sini, waktu gua lagi push rank, malah ketemu roster RRQ, guys. Ini RRQ down, statistik dan hero favoritnya gak bisa dilihat. Oke, kita lihat squadnya apakah ini real. Nah, ada Irat, ada Okta, dan ada Skylar, guys. Walau gak full team RRQ, tapi sisanya keras-keras banget, guys. Halo sobat Aldous, kembali lagi bersama gua Dale. Oke, di sini kita satu lane lawan roster RRQ ya guys ya. RRQ Dawn yang main di XP lane, guys. Waduh. Dia main Benedetta ya. Nah, loh, dia juga Caitlyn, guys. Dia tahu gameplay kita ya. Oke, kita mundur dulu ya. Untung kita belum kecicil. Kalem-kalem kita clear lane dengan normal, guys. Kita cari level 2 dulu. Sabar, sabar. Wah, licin banget dilihat-lihat. Nah, kita ada level 2 nih. Bisa gas gak ya? Waduh, di Petri dong. Oh, dia sakit banget ya. Ternyata dia beli item physical damage, guys. Jangan lupa info ya. No petrify XP. Oh iya guys, di sini gua nggak lagi main sama squad nih ya, sama party penjoki, guys. Oke, kayaknya kita bakalan beli mentahan antiquera selanjutnya ya. Soalnya kita bakal di freeze lane nih. Dia nggak clear lane, guys. Coba kita damage ya. Wah, sabar-sabar. Takutnya ada si Gwyn, guys. Kita perin ya jungle-nya. Kalem. Missing nih si Gwyn-nya nih. Dia nggak nge-jungle ya. Oh, di bawah ternyata. Oke, kalau gitu kita clear aja nih ya. Santai-santai. Masih beri detanya, guys. Waduh, minonya agak maju nih, jadi gak bisa dua hit doang. Nah, di sini kita udah jadi Dreadnought Armor ya. Langsung aja kita Caitlyn, guys. Gak usah takut ya. Mumpung si Gwyn-nya ada di bawah. Nice. Kalem. Ini nantangin dia nih. Aduh, ngeframe lagi. Nah lo, udah nggak ada damage ya dia, guys. Itu counter kredit. Nah, kita pan ulti aja ya. Mati gak? Nice. Gak apa-apa ya. Walaupun gak dapet kill, kita dapet assist, guys. Aku telah menemukan. Ini beritanya missing nih. Nah, ini dia. Siap-siap. Purify. Gila, guys. Langsung di all in gitu ya. Jangan lupa infonya, guys. Kalau misalkan si Kadita sama Benedetta udah gak ada petrify, guys. Tadi kita juga udah di ulti sama si Aurora ya, si midlandernya. Tuh udah di infoin sama si Paramis ya. Gila, guys. Untung gua tadi sebelum pakai purify mancing si Kadita dulu deh. Gak bisa di hit loh si Benedettanya. Eh, ada Mino nih. Eh, gasnya cicil ya. Udah sekarat banget tuh. Oke, kita fokus cari stack dulu, guys. Cari minion ya. Sabar-sabar, kita lakitin semuanya, guys. Gila. Ada yang bisa warga nih. Cet, aduh. Bisa ngedes gitu loh. Padahal udah kita ulti ya. Gila, guys. Licin banget gitu ya. RRQ down. Ngeri. Sabar-sabar, kita kasih dia clear lane aja deh, guys. Nah, udah kita cicil, kita mundur dulu ya. Takutnya ada si Gwyn nih, guys. Fokus clear. Sabar-sabar, kita lasitin satu persatu, guys. Satu lagi nih. Ah, gak bisa, guys. Udah keburu mati sama turret itu. Sabar-sabar, kita main safe ya. Di sini kita nggak main sama squad nih, guys. Jadi gak ada chemistry-nya sama sekali ya. Udah gitu beta biasa nih. Gak ada Johnson sama Freya dan lain-lain.
Kalem, kalem, kalem. Nah lo, dia udah ke counter kan guys. Cuman modal mentahan antivirus guys. Dreadnought armor ya. Di bawah lagi war nih. Ada yang offset gak? Waduh, musuhnya gak ada yang offset guys. Sama tim kita juga gak ada yang bisa nabrak ya. Oke, dia ternyata skill 2 nya kesana guys. Kalau gak tadi bisa kita hit tuh cicil dikit-dikit ya. Oke, kita langsung cut lane aja ya, mumpung free nih. Tapi gue nya ngerik sini nih. Sabar, sabar, sabar. Dia nggak ngebuff ya gue nya ya. Kita cut lane dulu guys. Gold kita di sini paling tinggi sih guys. Wah, purify. Oke. Ada Gwyn tiba-tiba loh guys. Karena dia agak muncul di map ya. Kalau misalkan dia mau rotasi ke XP lane. Udah petrify XP ya kata Hanzo nya. Agak sulit nih guys. Soalnya kita gak bakal dirotasiin nih sama sekali ke atas ya. Ini bener-bener dicuekin XP lane nya guys. Soalnya kita baru join party ini nih. Jadi kayak gimana ya anggapannya? Kayak kurang percaya gitu kali ya. Musuh yang pengen recall banner ditanya doang. Nah, kita cancel aja supaya dia recallnya agak kelamaan, guys. Dan di sini kita free dapat turret ya, guys ya. Nice banget. Selanjutnya kita beli Radiant Armor aja, guys. Soalnya dari tadi kita di lock sama si Gwyn-nya ya, sama si keritanya, guys. Nah, lo. Ini guys nih, ada yang bisa gas gak? Sekarat banget loh, padahal kita cuma clear mimi perinya doang, guys. Ngeliat mimi peri jungle ya. Sampai sekarat gitu deh guys. Waduh, ada Kadita lagi. Mundur, mundur, mundur. Gak ada purify kita guys. Ini gimana gameplaynya dah? Yang hapus kita doang guys. Kita tuker lane ya, SW gitu, switch. Oke, kita maju lane bawah guys. Cepet, 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 cepet ya. Nice banget, dapet turtle tuh si Hanzo nya ya. Dia pinter retrinya guys. Waduh, pada rata nih. Kita gas aja deh, kita ada purify ya. Siap-siap. Purify, cepat. Oke, kita mundur dulu. Mundur, mundur, mundur. Waduh, gak ada backupan sama sekali guys. Matiin dong. Nah, dapat assist satu lumayan. Kalau misalkan tadi kita masuk ada backupannya, bisa menang tadi guys. Dari tadi kita di sini ultinya gak ada yang kepake ya. Setiap kita open ulti tuh gak ada backupannya guys. Sama teman kita juga nggak ada yang bisa nabrak nih, susah ya. Soalnya di sini kita baru gabung guys sama party penjoki ya, udah lama banget gak main. Entah mereka ini fokus GB goldnya apa gimana ya. Oke, kita majuin lane bawahnya guys ya, gelap banget nih. Nah ini mau recall nih, siap-siap kita cancel ya, cancel. Cetas, cetas. Nice banget. Shutdown gak tuh? Udah gitu kita solo kill roster RRQ guys. GG, GG. Dia mau recall. Untuk kita udah tahu triknya guys, cara lawan Benedetta ya. Kalau misalkan kita ulti, kita cancel aja guys. Gue juga udah tahu arahnya nih. Kalau misalkan dia mau cancel ke arah situ guys. Si Kadetanya missing nih. Kayaknya dia mau ke sini guys. Sabar, sabar, cari posisi ya. Dah loh. Waduh. Lah, dia nggak ada pasif ya? Tadi kita keren skill 2 dia gak ada pasif ya, guys. Mending gua cicil aja tadi sehit 2 hit mah. Setidaknya dia recall gitu dengan darah sekarat ya. Sebentar lagi mau ada Lord dan musuhnya nggak kelihatan nih. Ternyata pada di mid bawah ya, dari sebelah kanan, guys. Eh, bisa pancing ulti Kadita gak? Waduh, di cancel. Waduh. Gue datang si Garitanya baru ulti dong. Ini kita cancel ya. Nice banget. Untung si Garitanya kita cancel guys ulti dia. Kalau nggak ntar pasti si Hanzo-nya mati guys. Oke, kita maju lane bawah aja ya. Aduh, ada Garitanya lagi. Kita Lord aja bisa gak ya? Soalnya dia bertiga doang nih di daerah Lord nih. Aduh, yalah. Sakit banget si Bruno-nya guys. Oke, ini makan bisa nggak ya? Si RRQ jadulnya. Kita cari posisi, guys.
buat mancing Kak Dita sama Auroranya ya. Kalau lewat sini kita udah hit dong. Siap-siap. Nah, kita gesel aja ya. Jangan ngedes gitu guys, curang banget. Diserempat Lord nih. Kita berlima, mereka berempat doang. Fokus, fokus, fokus. Nah, Gwynnya aja nih. Dia offset banget. Nice, kita purify. Makan yuk, udah pada offset nih. Aduh. Yalah, flicker lagi si burungnya. Nah, slow banget lagi di backup Aurora. Ya elah. Ini benar-benar gak ada chemistry guys, nggak ada yang searah ya. Waduh, ada Kalita lagi guys. Yalah, kena slow banget. Saat dengan lagi Hanzo kita guys. Sabar-sabar, mundur dulu ya, mundur dulu ya. Aduh, baru Petri nih orang nih. Waduh, injekan itu diambil dong sama si Benedetta-nya. Backup dan backup dong. Ya elah guys, gesit banget dia. Udah gitu pinter banget lagi. Yang injekan buat keyboardnya itu loh diambil sama dia. Oke, kita kembali ke atas ya guys ya, karena Lordnya bakalan muncul di bawah. Dan kita yang mainin lane yang jauh dari Lord. Ini Benedetta bisa di-chill nih. Di cancel. Aduh, dia sono ya. Berani banget ya guys. Kalem, kalem, kalem. Waduh, ada Gwyn lagi. Yalah. Waduh, udah Radiant Armor juga sakit banget ya. Gini guys, rasanya main bareng party yang gak ngerti Aldous guys. Setiap kita open ulti ini gak ada yang berani nabrak. Gak ada yang backup kita juga. Padahal kan disini ulti kita tuh 45 detik loh cooldownnya. Rasanya udah kayak solo rank ini mah guys. Timnya bener-bener cuek ya, gak ada yang bantuin kita sama sekali loh dari early game. Buset, ini Benedetta-nya langsung nyerang gitu ya. Aduh, purify. Mundur dulu. Buset, ngeri gitu guys. Langsung di ganking gitu ya kita ya. Di gank mulu anjay sama si Gwynevernya guys. Itu Gwyn Bane udah pada ulti sih. Harusnya berani nabrak nih tim kita nih. Kita ulti lagi sia-sia nih. Gak ada berani nabrak. Gasih, backup dong. Cepat. Aduh, susah banget ini guys. Pada cuek loh. Ini beda tanya nih, offset banget ya loh. Gas. Nice, mati tuh ya. Bisa Lord nih, tapi kita majuin lane atas dulu ya guys ya. Mumpung 10 detikan lagi kita bakalan dapat ulti nih. Udah cooldown ulti kita guys. Jadi kita datang ke Lordnya pakai ulti ya. Nah, kita open ulti. Kita takut-takutin hypernya aja deh guys, biar supaya dia agak ke Lord ya. Nah, kita cancel. Waduh, di retry ya. Yalah. Waduh, teman kita jauh banget lagi. Gak ada backup sama sekali loh. Oke, baru dulu ya. Jangan lupa info guys. No ulti, Aurora, Gwyn. Gila guys, dari tadi kita di all in mulu ya. Untung di sini kita pintar beli item deh guys, beli Radiant Armor ya. Hard game banget ternyata ya. Kalau misalkan kalian baru join party orang lain guys, terus meta biasa lagi nih, gak ada meta cikinya guys. Yang dimana ke orang yang baru join ke party ini dicuekin guys. Ini beritanya offset banget loh. Gas nih. Bisa mati nih harusnya nih. Kita ulti aja. Cetas, kita cari posisi, kita cegat guys. Siapa tahu udah ke situ ya. Nah lo offset banget ya nih. Nah, aduh. Kena slow guys dia ngulti. Ya elah, gak ketarik ya. Kalau si Benedetta selamat sih parah banget itu guys. Nice, mati itu ya. Walaupun kita nggak dapat assist nih, kelamaan banget timnya guys. Gila ya, bener-bener dicuekin abis. Siap-siap. Aduh, ternyata si Guinevere gak ngulti guys. Buang-buang revive doang jadinya nih. Sabar. Nah, WON dia ya. Oke, mundur dulu. Kita udah dapetin turret atas nih guys. Kita clear dulu bisa nih. Nah, mundur dulu ya. Waduh, dikejar Gwyn lagi nih. Kita siap-siap skill 2 aja guys. Kalau misalkan dia nge-skill 2 juga ya, atau ngulti gitu.
Oke, aman nampaknya. Kita last item beli Malfector nih guys. Di awal kita harus beli item defense karena di sini teman-teman kita nggak ada yang backup kita guys, nggak ada yang bantu kita. Ini kita ulti aja ya, jangan sia-siakan ulti kita nih. Si Beredatanya pasti berani maju nih guys. Di cancel, cepat. Oke, kita mundur dulu ya. Soalnya dia langsung di backup sama Gwyn, Bruno, sama Paramis guys. Cari posisi semak-semak. Sabar. Kita dapetin stack nih, lumayan nih. Agak sulit ya guys. Dari early game sampai late game, si Benedetta-nya dibantuin mulu loh. Gue jadi iri loh guys. Dia di backup mulu, terus kita dialog lagi. Sedangkan kita ini gak ada yang bantuin sama sekali loh. Ulti kita ini semenit sekali loh padahal. Tapi sia-sia nih. Si Karitanya mau recall tuh. Jangan kasih recall ya. Kita ulti aja guys. Kalem. Cet. Oke, dia ulti ya. Takut dia guys. Ih, harusnya di geng nih, dia udah ulti Benedetta-nya. Waduh. Tas. Oke, kita mundur dulu ya. Purify. Dari kita cepet kok. Waduh. Langsung di all in gitu loh, 5 orang di atas. Gila guys. Aduh, susah. Yang penting teman kita dapat Lord nih ya. Waduh, jangan sampai rata dong, kalau rata bisa ke E nih. Oke, nampaknya aman ya. Tapi Lordnya bakal ke clear tuh. Jagain dong. Warin aja tuh, tabrak aja tuh. Ntar kita ada ulti nih. Kita tinggal backup pakai ulti nih. Burun aja dulu. Touching WON ya. Waduh, masih belum WON itu. Kalau dia WON kita bisa lock guys. Kita bisa ulti ya. Kita perulti gas nih, mumpung masih ada Lord. Waduh, ngeframe banget lagi. Oke, kita cancel aja. Kita majuin dulu midnya. Kita clear. Nah, udah WON tuh ya. Si Benedetta-nya dia push bawah ya. Dia mau split ya. Eh, malah bisa di end nih harusnya. Gas yuk. Mumpung gak ada Benedetta-nya nih, harusnya bisa di end nih. Gas. Fokus turret. Tas. Nice banget. Akhirnya menang juga ya guys ya. Jadi begitulah gameplay Aldous dalam party meta biasa lawan roster RRQ guys, yang pastinya tanpa bantuan sama sekali. Oh iya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Bantu ramaikan YouTuber kecil ini. Terima kasih. Salam Sobat Aldous, tinjuku. Tidak mungkin meleset.